Halo teman-teman Geolive, kembali lagi di kanal YouTube Geolive Kali ini kita podcast bareng di kanal ini dan bersama tokoh yang luar biasa, kontroversial setelah Masinton, fitnah itu. Fitnah itu berarti tokoh ya, yang itu. bahwa saya terkenal sesudah Masinton, tentu fitnah. Oke, okay. tentu yang saya lebih terkenal Mas Masinton. Yang dicintai setelah Pak Jokowi lah pokoknya. nomor ya. Ah. <laughs> nah di kanal ini kita akan ngobrol aja sih sebenarnya bang, asik-asikan aja sih ya. tentang Bang Adi Armando siapa dan ya. kegiatannya setelah apa dan kira-kira setelah pemilu ini komitmennya mau ngapain sih bang Adi Armando gitu? Oke okay. ini ngobrolnya santai sih bang. Siap. Gak ada yang gimana-gimana. Jadi abang gak perlu jadi politisi yang bang gimana? Jawabnya, iya saya nggak perlu <laughs> podcast <laughs> biasa aja. Cuman saya akan mulai dari satu pertanyaan besar yang sebenarnya teman-teman yang ngefans sama abang juga penasaran sama pertanyaan ini. Mm -hmm. Jadi dulu abang itu kan memulai karir yang kita sebut publik gitu ya, itu di Cokro TV benar ya benar ya ya kalau mulai yang enggak lah jauh sebelum jauh sebelum itu, itu ya saya udah di kan saya wartawan oke okay. saya sering muncul di media juga mungkin saya ganti bang ade mulai terkenal Hah. ketika berada di cokro tv <laughs> ya terserah oke <Okay. laughs> mulai terkenal ketika di cokro tv sampai sampai hari ini cokro tv itu kan mulai ada yang keluar keluar tuh bang ade keluar mas denny sregar keluar tapi saya masuk lagi oh ya masuk lagi segala macam pertanyaan ya. enggak eh, ini pertanyaannya oke okay. setelah pemilu ini apa masuk lagi ke cokro tv, sebagai host, tergantung pada orang yang namanya Ahmad Sahal. Wah, ini ya siapa? Ahmad Sahal itu adalah CEO cokro tv. Okay. Kalau dia bilang, oke, okay, Bang Ade, boleh balik, balik lagi ke cokro tv mm. karena kemarin kan memang saya di kondisi membuat saya terpaksa harus keluar mm -mm. dari cokro tv. Ya, isu-isu lah di twitter, rame ya, rame, dan macam-macam. Saya orang itu sebetulnya menghindari konflik juga sih. Oke, okay. mungkin. Uh, Bel punya, saya panggil anda atau kamu atau lu atau lu, lu aja, lu, mungkin nggak <laughs> cocok sih tapi nggak apa-apa. Okay, ya. okay. Mungkin lo nganggep bahwa gue ini selalu punya uh, kontroversi nyari-nyari masalah, tapi sebetulnya saya itu punya kecenderungan untuk menghindari kalau sampai terjadi konflik di, misalnya di sebuah organisasi atau di tempat kerja atau di, uh, ya kayak di Cokro TV. Jadi mendingan saya keluar aja dulu waktu itu kan, hmm. ya terus. Nah, tapi kan ternyata politiknya waktu itu semakin lama semakin semakin panas, Bang. Panas. Karena Pilpres sudah dekat, Bang Ade mulai berpikir untuk mendukung Pak Prabowo, ya kan? Sebetulnya ketika saya keluar tuh, saya yeah. keluar di Cokro TV, itu kan antara lain karena uh, tim yang pegang Cokro TV waktu itu menganggap seharusnya saya tidak berada pro. di situ. Ya, tidak pro yeah. pada Prabowo dan tidak kritis terhadap PDIP ya. Yeah, yeah. yeah. Terus saya terpaksa keluar, tapi kemudian ketika suasana menjadi semakin riuh gitu ya hmm, ribut Re nggak uh, jelas gitu ya Lain saya ini... sebenarnya juga merhatiin bang <laughs> ya justru yang keluar adalah ya Nong Daro Mahmadanya keluar dari seringnya keluar yeah. Eko Kuntadinya keluar Iwan Chani keluar dan ketika itulah si Ahmad Sahal ini Mas Ahmad Sahal ini balik eh bukan balik dia yang diminta untuk pegang hmm. Cokro TV tapi abang kalau ditawarin nih silahkan bang Adermando jadi host mau Mau dong. Berarti ada keinginan ya untuk kembali? Ya Cokro TV itu seperti yang lo bilang tadi kan. Sebetulnya kalau pengalaman saya di YouTube yang hmm. pertama kali yang signifikan tuh lewat yeah. Cokro TV. Dan saya ngerasa bahwa ini emang sebuah media yang memang baru kan, hmm. memang sangat kontemporer. Tapi pada saat yang sama memungkinkan saya tuh ngomong sama publik yang sangat luas tentang hal-hal yang serius. Hmm. Jadi kalau dibalikin nih, dikasih kesempatan balik oleh Ahmad Sahal Masuk Masuk lah Program baru Iya <laughs> ya, Saya yakin kalau nanti Atau, atau Logika Ade Armando bang. Logika Ade Armando Itu nama yang saya pegang terus ya yeah. Kalau Ahmad Sahal masih mengizinkan Saya tetap akan gunakan istilah itu yeah. Tapi Atau Nalar Ade Armando Atau judul baru Judul Ya terserah lah terserah, ya. Sebenarnya judul kan Sekedar branding ya Sekedar mm -hmm. nama gitu ya Yang penting adalah Gimana caranya Agar bisa bicara Sama publik yang luas Tentang persoalan-persoalan bangsa ini. Sorry ya, ini agak sebagai orang tua agak iya, serius. Agak serius ya. Memang cocok jadi politisi sudah. <laughs> so, so, saya kan dosen, lo dosen. Tiga puluh tahun ya di. Tiga puluh tahun. <laughs> UI. bang, bang, cuman kan karena abang aktif tuh waktu itu di Cokro TV ya. Yes. Terus nama tuh ya moncer lah di mana-mana gitu kan. Sehingga abang memutuskan di. Abang saat itu masih host Cokro TV tuh. Ya. Kemudian abang masuk politik, ya kan? Ya. Masuk PSI. Ya. Terus nyalek di PSI. Betul. Jadi abang bisa bilang dong kalau misalnya abang nyalek di PSI, tenor juga karena Cokro TV. Oh, itu jelas karena Cokro TV itu punya peran yang besar memungkin, memungkinkan saya itu dikenal oleh Bu begitu Blik. banyak orang. Maksud saya gini. Uh, sebelumnya saya seperti saya bilang tadi ya, saya juga muncul di televisi sih sebagai narasumber. Hmm. Tapi kan kalau di Cokro TV saya betul-betul dikasih kepercayaan untuk pegang sebuah program dan saya ngomong setiap hari Hampir setiap hari lah. Seminggu empat kali sih. Seminggu lima kali. Seminggu lima kali. Senin sampai Jumat. E, full Cuma Sabtu Minggu aja bang istirahat. Cuma Sabtu Minggu aja saya istirahat. Bahkan ketika itu saya berpikir untuk kalau perlu sampai tujuh hari tujuh harinya. ya. saya Sabtu Minggu tapping di rumah gitu maksudnya bang. Enggak di, oh, di sini juga. Di sini okay. juga di karena di, di... studio yang nggak sanggup bang. Nah itu mereka mengeluh jadi saya nggak Bercanda ya guys. <laughs> nah ya yeah. jadi saya uh, memang merasa bahwa saya sangat berutang budi pada Cokro TV karena memberi ruang saya yang sangat luas sehingga saya memang dikenal jadinya ya jadi banyak yang tahu ya karena penonton video saya kadang beberapa kali sih nggak banyak uh, itu bisa satu juta penontonnya untuk video uh, uh, mungkin kalau buat orang kayak uh, uh, apa? halilintar siapa namanya atau halilintar halilintar gitu ya, ya? atau ya? biasalah penontonnya sejuta kali ya mm. tapi kalau buat orang kayak saya yang isinya tuh kayak monolog monolog tentang hal-hal gitu ya? serius ternyata ada satu juta orang penontonnya masih ada yang peduli lah sama Indonesia bang masih banyak lah Masih banyak ya ternyata dan itu juga mengajarkan saya cokro tv itu mengajarkan saya bahwa nggak eh, bener kalau dibilang orang Indonesia tuh maunya yang gampang-gampang aja yang lucu-lucuan aja ternyata nggak tuh bisa ngomong tentang nah, ngomong yang ya. serius pokok masih laku lah ya masih laku selama bareng kali itu dianggap relevan lah oleh nah, para okay. penonton saya oke okay, oke okay. dan berarti kalau saya bisa bilang karena Abang udah moncer, terus nyalek, kemudian Abang akui memang Coklat TV membantu, nyarir yeah, yeah. untuk oh, yeah. nyalek gitu kan yeah, yeah. Kan hari ini juga, Abang kan caleg PSI ya? Ya yeah. Kan perolehan suara Abang tuh menunjukkan Abang ini terancam jadi sebenarnya. <laughs> Keterancam jadi <laughs> Tapi Abang harus aku ya, Abang tadi di awal bilang loh Abang bilang, saya lebih terkenal dibanding Mas Hinton Abang <laughs> tapi suara Mas lebih tinggi waktunya <laughs> Enggak Enggak ya? Sekarang? Enggak Lebih tinggi siapa? Sekarang ya, sekarang Artinya yeah. menit ini nih Menit ini? Enggak, saya masih di atas Mas Inton. Mohon maaf Pak Mas Inton. Suara Sekarang ya. Oh sekarang? Sekarang <laughs> Saya enggak mau terlalu sombong juga Karena Habis <laughs> ini kita didatangi nanti <laughs> Pak Enggak bukan Bang Besok saya cek lagi Oh saya terakhir Mungkin Mas Inton udah di atas saya lagi Oh iya iya kita nah, ada kejar kejaran ya? Iya karena memang perubahannya kan Sekarang kan sekitar 55% suara yang masuk ya iya. iya di KPU nih ya nah. dan suaranya kayaknya udah relatif bersih jadi nggak nggak salah salah ya. Nah angkanya saya agak di atas. karena kemarin saya cuma tersinggung aja, jadi bilang Mas Sinton kita Karena <bila. tuh> <Sireng>, abang <tuh> kemarin yang acaranya di smesco itu kan rame dipotong orang di twitter. Iya iya. Yang abang sama Mas Sinton. Uh. Jadi orang pas melihat, wih, dua calik besar di Jaksa, Jakpus. <tuh> <tuh> Kita bandingin aja kali ya. Ya, ya. Tapi saya mau nanya, ketika suara abang lebih tinggi dari Washington, abang ada kerasa kebanggaan dikit nggak? Ada lah, ada lah. Karena Washington kan, kalau kita lihat <tos Abiarekan> apa spanduk apa sih namanya? Balik-baliknya, tuh kan kayak di setiap belokan Jakarta Selatan tuh ada kan? Ada bang. Ada muka bang. Washington lagi mas, Washington lagi. Depan gang, belok mau masuk gang pulang ke rumah ada <coughs> bang? <Abi> Jangan ya, depan rumah kita ada tiang itu ada Washington. Dan satu hal, Apa tuh bang. Kayaknya kalau misalnya kayak saya ya punya poster, punya spanduk, Itu kan banyak yang udah tiba-tiba udah tumbang udah hilang oh, ya jadi robek segala macam kayaknya kalau masinton aman aja oh iya saya nggak ngerti juga tuh <laughs> gimana cara uang. nggak saya nggak dua apa apa <laughs> tapi orang kali pas mau ngapa-ngapain gambarnya Mas masinton langsung serem kali ya sama kebayang ketemu sama masinton ini udah takut kali tapi dari situ saya saya langsung belajar ini nggak ini buat penggemar masinton atau <laughs> masinton jangan tersinggung ya ini ini joke kan ya? Yeah, joke, joke, Acaranya joke. acara bercanda. Yeah. Yeah. Nanti kalau misalnya ini agak berbahaya editor potong kok oh, bang. Jangan oh, ya, yang dipotong. Yang dipotong okay. <laughs> Atau kalau ada yang mau motong di Twitter masukin aja. Boleh, boleh, okay. boleh. Biar boleh. amin pak Boleh, boleh. Nah, tapi saya tidak menganggap Basintan musuh ya. Ya, yeah, ya, yeah. rival dalam berpolitik kan bagus bang. Bagus. Iya, yes. bagus. Karena saya, saya, saya belajar juga jadinya. Saya belajar itu ketika saya lihat bang Ade gitu ya, hmm. balihonya nggak semasif itu, terus. Uh, spanduknya nggak semasif itu, saya bisa bilang juga, bang Ade kan turunnya pun nggak semasif, kan biasanya iya. ada caleg masing-masing Iya iya. Cuman tapi perolehan suara bang Ade itu tinggi, cukup tinggi ya, cukup tinggi. Dan masuk dalam tujuh kursi yang hampir jadi di Jaksel. Kalau di Jaksel, kalau saat ini lagi-lagi kan, ya. kalau saat ini mustinya sih uh, saya masuk dalam, ya, enam besar kali ya, enam hmm. besar di Jaksel yang kursinya tujuh. Masih nun ke tujuh? Enggak ada, ada yang lain lagi Ada yang lain lagi ya Tapi Mas Sinton itu kan dari PDIP Tapi di PDIP-nya itu hmm, uh, Kompetisi Kan orang sering bilang Jakarta 2 itu daerah Jakarta Selatan Pusat neraka Itu neraka neraka Tapi sebenarnya PDIP-nya juga neraka Karena orang-orang hmm. yang diturunkan PDIP di daerah itu Bintang semua bang Bintang, ada yeah. Once Michael Ada, ada Mas Sinton sendiri Ada Errico, siapa Eriko Roni Talapesi ya, Roni Talapesi Jadi yeah. Dia sendiri berantem di PDIP untuk bisa lolos sebagai wakilnya PDIP di Jaksel. Iya kan lomba-lombaan. Lomba-lombaan suara tertinggi ya. Iya gitu kan cara ngitungnya kan gitu. Iy. Partainya dulu dihitung suara besarnya, kemudian di bawah partai itu kan ada nama yang paling tinggi nomor dua yang paling tinggi dan seterusnya. Kalau di partai PSI abang lah yang merasa yang paling tinggi ya karena paling terkenal ya. Alhamdulillah. Ya kan paling tua juga. Oh, oh iya, jadi <laughs> jadi urutan nomor itu berasal oh, paling tua bagus paling tua, <laughs> paling tua. Ada yang tinggi juga Imelda kalau salah. Oh, iya, iya. Imelda Somersha. Kenal saya. Tapi uh, yang lain-lain juga bagus-bagus. Hmm. Jadi lumayan lah PSI di Jakarta Selatan pusat luar negeri ini sampai saat ini ketika 55% suaranya hmm. itu cukup membanggakan. Kamu bisa membuktikan bahwa Bang Ade juga bisa loh. Nyalek dan mendapatkan suara untuk partai gitu ya Alhamdulillah saya merasa bahwa Walaupun partai sering negur bang ya Walaupun ini apakah perlu diungkapan? Kalau saya, saya coba spill spill nice dikit aja. Ya ya ya. ya 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 ya. Saya tidak sepenuhnya leluasa Sebetulnya kemarin saya, itu. Saya, saya tahu -eng -eng tapi saya, saya, ya tapi saya nggak saya nggak marah loh ketika diingatkan. Saya melihat bang Ade walaupun diingatkan berkali kali tapi bang Ade berusaha. Ini yang saya perhatiin. Ya Bang Ade itu menunjukkan bukti bahwa bang Ade sebagai individu tuh ini loh suara yang bisa gue hasilkan di Jakpus jalur luar negeri gitu kan? ya. Saya bersyukur. Saya berterima kasih kali-kali ada penonton sekarang yang adalah juga orang yang memilih saya iya, iya bang. itu berkat saya berterima kasih sekali karena it means a lot artinya betul-betul karena anda memilih saya dan cukup banyak sampai saat ini 26 ribu kalau salah 25 26 ribu ya oh, no, uh, itu membuat betul saya merasa bahwa uh, apa yang saya lakukan selama ini saya ngomong saya bikin video segala macam tentang pluralisme, tentang anti intoleransi, tentang anti, korupsi. Anti korupsi itu ternyata dihargai orang. Jadi thank you, makasih. Terima kasih banyak yang udah milih Bang Ade Armando. Nah. gitu ya. Cuman, cuman Bang kan anggaplah kita cerita lagi ya. Suara udah tertinggi, Pak Masinton udah kalah, terancam jadi gitu ya. Bismillah, PSI lolos Senayan gitu ya. Terus abang masuk Senayan gitu ya. Hal pertama yang mau Bang lakuin itu ngapain nanti? Saya akan bikin video ya. <laughs> bikin video ucapan terima kasih dulu bang. Iya. Oh, iya, iya. Maksud saya <laughs> saya akan bikin video mengucapkan terima kasih buat semua sebetulnya semua masyarakat lah ya. Karena kan gini, yang saya harus ucapkan terima kasih itu bukan hanya orang yang waktu Bumi. itu nyoblos saya. Oh, iya, iya. Ya. Karena ada itu kan cuma Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, nah, luar negeri. Luar negeri. Saya yakin ada begitu banyak orang juga di Jakarta Timur, Jakarta Barat dan di luar Jakarta yang juga Me, tanda petik fans saya gitu Asil. ya saya memang susah yang punya fans <laughs> mana fans semua deh komen dulu <laughs> yang kasih komen di mana yeah. di, di, di kalau saya diwawancara di media lain di podcast lain itu muncul di, yeah. di banyak, di banyak komentar yang benar Bang Ade maju terus bla 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 nah itu semua membangun membangun ini kan semangat saya yeah. ya haters mah enggak bang ucapin makasih haters nggak usah lah ya. uh, yes, ya, <laughs> nah, ya. kalau yang haters saya cuma bisa bilang Mudah-mudahan kalian akan diberi imbalan secukupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, amin ya rabbal alamin. Lanjut Bang, silakan Bang. <gak> nah, jadi ya tentu saja saya harus berterima kasih pada semua. Eh, uh, tapi ini seolah-olah sih udah lolos <gak> <gak> nah, <gak> <gak> okay. ya. Iya, kan kita ngomong-ngomong ngece aja lu, Bang. Ece-ece aja dulu. Ini padangnya keluar ngece kok. Oke. Jadi Abang akan ucapin video terima kasih. Iya. Tapi kalau nanti dari dalam tentu seperti sudah saya janjikan, ini nah. Ada bunyi-bunyi ada ini. Ada bunyi-bunyi. Ini jangan jangan Intel bang. <laughs> <laughs> Jadi uh, kalau saya masuk, ini kan jangan GPS adalah betul-betul kita akan memperjuangkan, memperjuangkan dan sebetulnya merujuk sudah ada contohnya kan, PSI di Jakarta itu berhasil, berhasil memberi contoh yang yeah. pantas diteladani betul kan, apa yang mereka lakukan kan mas, pada maju lagi ada William ada Anthony iya, ya rame 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 kalau anak-anak Jakarta uh, cuman itu... saya dapat sesuatu yang menarik sebenarnya bang kenapa jadi saya pernah ketemu beberapa orang yang memang dalam tanda kutip ngefans lah ya suka bahkan kalau dia di Jaksel tuh milih banget Ade dia bilang tuh gini bang kalau misalnya ada Ramando masuk Senayan gue yakin Senayan tuh bakal ribut katanya iya yeah. dia nggak di Senayan aja udah ribut dengan <laughs> <nih>, kayaknya katanya <laughs> apalagi udah ada di Senayan apalagi di Senayan iya 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 betul betul ini lagi di di, di, di jegal orang nih biar nggak masuk Senayan <laughs> ingat ya karena orang takut bang, nanti kan abang Senayan lagi rapat-rapat dengar pendapat gitu kan, ngundang siapa direktur perusahaan bumn atau kementerian yeah. gitu kan. Terus tiba-tiba ada bang Ade Armando, abang cecar-cecar dia, wah jadi nggak justru nggak, justru maksud saya gini, justru yang saya dengar justru sebaliknya apa ya. tuh bang? yaitu bahwa anggota-anggota dpr tuh ada banyak yang sok kuasa ya. Ini kan persoalan bukan orang kaya baru tapi orang yang memperoleh otor otoritas otoriti, ya, yeah. otoritas baru dan kemudian menurut saya menggunakan kekuasaannya dengan cara yang semena-mena. Jadi hmm. uh, siapa tadi kayak pemerintah, menteri. Mungkin kalau sama menteri langsung sih tidak biasanya nggak langsung diserang hmm. ya. Tapi kalau dirjennya, direkturnya yang, yeah. yang ya. Itu kan kita lazim tuh sering dengar ya, gimana anggota-anggota DPR itu Mencecar ya, tapi tidak dengan cara yang santun, tidak dengan cara yang yang benar gitu kan. Kan kalau beginilah di kampus, misalnya di... lo itu mahasiswaku ya. Iya, di dosen. Uh, kalau, karena ada tuh memang dosen yang tipe-tipenya adalah killer kan. Dia harus membuat si mahasiswa tuh merasa bego banget gitu loh. Dan A dia tuh pinter banget. A yeah. Sampai ditanya dengan cara yang membuat orang tuh paras dingin. Dan dia bangga atau bisa membuat orang itu sampai berkeringat dan ketakutan semacam mm -hmm. itu. Nah, anggota-anggota DPR yang kayak gitu tuh banyak katanya. ya Yang gayanya semacam itu. Jadi... Diundang si Dirjen, terus dicecar, sampai ampun-ampun gitu ya. Uh, tapi yang menarik terus ceritanya ada lanjutan itu. Apa itu, Nah belakangan nanti orangnya si anggota DPR-nya akan datang, nemuin si si pejabat itu, dan minta duit. Uh, jadi itu salah satu. Jadi super... pertanyaan itu untuk nekan, nekan. supaya ya. dapat uang lain. Ya, supaya orang tuh takut sama dia. Nih gue nih sekarang adalah anggota DPR nih. Kalau Bang Ade versi yang mana nih? Akan nakutin juga nggak minta uang? Aduh begini, bayangin loh Bel anggota DPR itu adalah wakil rakyat. Hmm. Jadi kan sebenarnya bosnya si anggota DPR itu siapa? Rakyat. rakyat kan? Okay. kan, saya wakil. Bukan saya, maksudnya anggota DPR Udah membayangkan jadi ya. Udah mulai ngerasa Udah mulai ini bang Pakai jas gitu Kan kalau habis ikut pemilu nih bang Kita kebayang jadi <laughs> nah. gitu bang. Soalnya udah pemilu kan? Saya akan Iya <laughs> gitu ya Taruh saya akan nih ya. ya. Nah jadi kalau saya menjadi anggota DPR, saya merasa bahwa saya harus bertanggung jawab terhadap rakyat saya. Terhadap rakyat yang sudah memilih saya dan teman-teman saya di DPR kan. Hmm. Jadi saya harus hormat. Bukannya petentengan dengan bawa jas keren segala macam. Abang tetap akan pakai batik bang? Kalau dibolehkan saya tetap akan pakai batik. Saya nggak tahu aturan seperti apa. Jangan bang, nanti semua pakai jas abang datang pakai batik. Apa, apa? Keren dong. Oh siap. Kan langsung... Hmm. Media langsung, Ade Batik Armando. E iya. Oh, jadi, <laughs> jadi kalau kita mau klik, B itu memang caranya harus agak lain lah ya, kan, iya, gitu. Iya, jago juga, bang. Tapi poin saya adalah tadi, saya itu salah satu yang manfaat yang saya peroleh dengan menjadi caleg ini kan turun lapangan ketemu iya. rakyat, dan saya merasakan betapa rakyat itu menganggap bangku tadi DPR itu sombong. Mereka tuh bilang di depan saya, mereka tuh udah ngelupain kita Pak, dia bilang begitu. Dan itu kan jahat namanya, gimana mungkin ya? Lo tuh anggota DPR, lo menjadi anggota DPR dan bergaji besar, dan itu terjadi karena lo dipilih oleh rakyat. Hmm. Betul betul real dipilih oleh rakyat. Udah dipilih sombong pula. Udah dipilih oleh rakyat itu, sombong sama si rakyat itu. Datang pun nggak turun ke lapangan. Kalau ada yang namanya kungkar kunjungan kerja, itu bukan kunjungan kerja sebetulnya, ya, ya ada dong. Yang kunjungan kerja beneran juga ada, ada nama-nama anggota DPR Ada ya? juga yang nggak ngapa-ngapain tapi kungkar gitu Kungkar, terus duitnya <gulit> terus foto-foto di lapangan Gak tahu diri memang ya? Gak tahu diri, itu cerita yang kita peroleh, yang saya peroleh Jadi Bang Adi akan menjadi anggota Dewan yang sopan dalam mengkritik pemerintah? Oh iya dong, ke siapapun oh iya. Saya tuh bukan tipe orang, saya tidak pernah merasa bahwa kalau mengkritik tuh anda harus dengan suara lantang, suara keras Kan yang penting adalah substansi, substansi dari kritik tuh... Disampaikan, dibilang... Yeah, yeah. Bel, saya pikir kebijakan Anda ini aneh. Misalnya gini... taruhlah hmm. taruhlah jam... Si William dan si Anthony Winza yang di DPRD kita tuh... Hmm. DPRD DKI hmm. ya... Yang dari PSI... Itu misalnya mengangkat soal... Lemai bon. Lemai bon. Kan nggak usah dengan joget-joget. <laughs> Sederhana aja bilang bahwa... Kenapa... Anda... Anggaran hmm. nih, 80 miliar buat beli lem aibon. Gitu, nah, ya bang ya? gitu aja kan. Dan itu aja udah bikin keringetan orang-orang di DPRD Jakarta kan. Ya saya ingat sekali ketika siapa William ngomong berusaha dipotong oleh ketua-ketua uh, sidang atau apa. Hmm. Padahal masih ada waktu satu menit waktu itu kan. Si William mau bilang, Pak saya masih punya waktu satu menit nih. Ya jadi izinkan saya selesaikan ucapan saya. Tapi kembali ke tadi, maksud saya adalah. Untuk menjadi anggota DPR yang benar, yang menjadi wakil rakyat yang benar, hati anda tuh harus, hati lo tuh harus ada bersama rakyat dan har dan kita harus atau siapapun harus memperjuangkan kepentingan rakyat itu. Oke, okay. abang tuh kalau ngomong bang ya, paling kan nyalek baru pertama kali ya. Tapi kalau udah berkali-kali nyalek menang gitu loh. Seolah-olah <laughs> sekarang ini adalah lolos lolos. Ya, ya. padahal angkanya <laughs> masih. Padahal kita lagi kebayang-bayang. Duduk nggak ya, duduk nggak ya? Gak apa-apa kan, apa ya. kan? Uh, uh, kan lo mengajukan pertanyaan tentang kalau abang jadi ya kalau anggota DPR ya udah nggak usah berburu pura ini kalau jadi ya kan maaf saya kan? bla 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 kan nggak gitu ayo juga ya juga ya juga okay. tapi benar yang lo bilang bahwa kalau gue masuk tuh hmm. ke DPR pasti ada banyak yang nggak suka banyak sih banyak pasti. apa abang masuk DPR tetap konten tetap dong oh, jadi nggak. jadi konten ini kan harus adalah sarana buat saya untuk bicara sama publik okay. yang luas okay. ya. Jadi bayangin, rakyat biasa aja udah ngonten apalagi jadi DPR, Bang. Iya ya, betul. Okay. Jadi bayangin nanti kalau udah jadi anggota DPR nih. Amin. Entah paginya entah pulang ngantornya ke sini dulu. Oh, ngonten ya. dulu, Bang ya. Ya pasti kan teman-teman di sini langsung, "Wah, boleh-boleh, Bang. Kita ambil gambarnya." Padahal udah udah iya lembur. Amin. Lembur sampai jam 7 malam. nggak <laughs> apa-apa pasti tapi kan tetap Cokro akan menganggap apa e GEO ya? Eh <silence> Bang Salah kan? nah, <silence> Salah ya. Ini GEO ya. GEO Bang. GEO tuh timnya langsung boleh kalau perlu setiap hari sepanjang seminggu. Oke oke mantap mantap. Dan ini nih yang saya buat masih penasaran juga. Hmm. Biasanya kan kalau DPR atau caleg gitu jadi gitu. Pasti pas dia masuk Senayan gitu ya, atau masuk tempat kerjanya gitu. Pasti ada sesuatu yang pertama kali pengen dia rubah. Baik itu aturannya, hmm. porsi anggarannya mau digeser kemana hmm. ya, gitu ya? Atau pas dia jadi DPR itu apa? Yang, apa hal konkret gitu ya? Selain konten, bang, kan konten itu sifatnya pemberitahuan informasi dari dalam keluar ya, hmm. atau sebaliknya. Hmm. Tapi kira-kira apa, bang? Apa bang mau merubah satu undang-undang sesuatu? Atau bang mau menggeser sedikit postur anggaran itu kemana? Ada banyak, ada Sa banyak. Satu yang paling Jangan satu deh dua paling tidak. Oh siap dua ya. yang paling Bang bangadeh. Nah, yang satu adalah soal undang-undang kan. Hmm. Kalau undang-undang jelas, uh, saya ingin mendorong terus walaupun ini tergantung pada komisi di mana saya berada ya. Komisi satu, karena bang rencana komisi satu kan? Kalau komisi satu penyiaran. Ya oke, okay, tapi yang lebih seru dari penyiaran Pasti ada nyari komisi seru nih. Komisi seru, kan gak harus gue sendirian kan? Yeah. Ada teman-teman passing lain ya. Kalau masuk paling kalau bisa masuk kan artinya empat persen empat persen itu sekitar berapa dua puluh orang bang. Kita optimis bang empat persen ya ya kalau lulus kan harus empat yeah. persen jadi kalau empat persen aja mungkin lebih kan hmm. tapi kalau empat persen aja sekitar dua puluh orang dua puluh orang sembilan belas dua puluh orang jadi misalnya temennya ada di komisi yang ada kaitannya sama perampasan aset hmm. nah kita kan tinggal ngomong sama dia lo harus perjuangkan nih agar undang-undang perampasan aset dibicarakan lagi dan digulkan dalam tahun pertama kita masuk DPR. Itu kalau undang-undang. Nah, kalau yang bukan undang-undang kaitannya sama ini apa? Uh, ini. Pertama undang-undang permasanaset. Ya itu satu. Itu yang bareng-bareng kolektif rame-rame, rame-rame. Satu lagi yang dari misalnya pik yang memang itu tuh datang dari pikiran bang Ade gitu. Ya kan nggak tahu apakah ini datang dari gue sendiri atau banyak orang juga kan? Atau tiba-tiba bang mau buat undang-undang penyiaran YouTube? Ya sekelas apa gitu? Enggak. Yang satu lagi adalah menghentikan penghambur-hamburan uang di DPR. Yang sekarang ini yang terjadi Yang gue denger sih oh ya. Ya, Misalnya ada kunjungan ke daerah hmm. Setiap hari itu orang dibayar misalnya Satu hari 4, 4 juta, juta ya kan? nah. Satu hari 4 juta Turun lapangan Uang itu lamsam dikasih di awal hmm. Dan pulangnya dari sana Gak perlu mempertanggungjawabkan apapun nih Tentang apa yang sudah dilakukan di, da di, di daerah yang dikunjunginya hmm. ya, Nah itu kan gak masuk akal dong Lo itu harus turun lapangan untuk mempelajari sesuatu atau men, apa, meneliti mencari hmm. tahu ada outputnya pak ada outputnya itu disampaikan ke publik juga dan uang itu kalau memang memang sebesar itu ya nggak perlu sering-sering dong orang turun lapangan ini Pertama. lagi ditonton mang DPR lain ah kacau nih ada di iya. Depat... biarin <laughs> tapi <susur> orang tuh harus sadar bahwa ada begitu banyak pengamburan uang di di DPR itu yang sebetulnya harusnya dihemat dan dipak dipakai buat kepentingan rakyat yang diwakili oleh DPR. Apalagi banyak rapat-rapat tertutup yang nggak tahu itu apa isinya. Itu kan? Itu rapat bahkan sekarang tuh kalau nggak salah katanya sih setiap rapat itu orang dibayar. Iya. Itu kan lucu. Saya misalnya saya ini anggota DPR. Iya. Dan gajinya gede. Ya kalau nggak salah bisa di atas 100 juta per bulan. Hmm. Gaji... sama tunjangan ya tunjangan ini tunjangan oh, 14, ya. di atas 100 juta lah per bulan itu katanya minimal ya masa rapat juga dibayar lagi rapat kan kerjaan lo, mestinya nih jadi ya kalau bayangan saya adalah pergi rapat nggak usah dibayar karena lo udah digaji. gaji persis bahkan kalau ke daerah itu ya lo cuma digaji ongkos perjalanannya naik apa naik pesawat naik apa ya udah dibayar semua ongkosnya di hotel kelas kelas premium premium gitu ya yeah. tapi masa perjalanan juga dibayar emang kenapa kenapa harus dibayar sampai 4 juta per hari misalnya nah itu yang harus diperjuangkan sebenarnya ini abang nanti akan teriak dong di sana bilang nggak ini nggak perlu dibayar uangnya ya. seharusnya porsi anggarannya digeser ke yang lain gitu mungkin cara ngomongnya gimana ini kawan-kawan kita mungkin perlu untuk mempertimbangkan Hah? lagi ya, asih berbagai asik. politisi iya. Ya, ya, teman-teman ya. mungkin ini kurang pas deh ya, kita kurang pas ya ini kan kalau sampai terdengar oleh masyarakat luas kan rasanya nggak enak ya kita ya, ya asik. tapi kira-kira ya, enggak. Ya, enggak gitu kita ya. ke yang lainnya bilang nggak gimana bang? Nah saya saya ambil gambar itu dan saya tayangkan di wah seram di banget di medsos bang. di sini di geo uh. inilah per, uh, apa uh, rekaman dari apa yang terjadi di uh, atau rapatnya direkam bang? Karena yeah. ya udah yang tertutup kan? Nggak tahu saya harus cek dulu itu apakah boleh atau nggak kan? Uh. Tapi kalaupun nggak ya nggak harus pada jam di mana atau saat di mana itu terjadi saya langsung rekam hmm. tapi di luar saya bisa ngomong kan? Tadi tuh di rapat ini ini terjadi mereka menolak kalau ter, kalau saya menyarankan hmm. uh, agar uang rapat itu dihilangkan hmm. misalnya gitu. Tapi enak banget ngobrol ini bang. Kenapa? Karena kita membayangkan kita udah jadi. <laughs> ya kita harus bermimpi yang indah-indah dulu <laughs> dong yeah. ya. Kelihatan udah kita stress bang. <laughs> 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 kalau ternyata kita kalah, ya kita berjuang dari luar nah, lagi. Kalau misalnya kalah, kalau misalnya yeah. ini, tadi kira gara ya. Kalau misalnya kita kalah, gini gini bel. Hidup saya itu nggak yeah. pernah hanya di satu tempat untuk waktu yang terlalu lama. Mm -hmm. Saya harus, saya selalu pindah-pindah kok. Ya, yeah. kayak aku terloncat dong, maksudnya? Enggak, karena ruang perjuangannya itu bisa sangat beragam di dunia ini. Mm. Saya bisa jadi, saya bisa jadi dosen. Dosennya pun tidak ada satu tempat. Saya bisa menulis buku, saya bisa menulis di jurnal, saya bisa menjadi aktivis LSM bisa memperjuangkan undang-undang, bisa pernah duduk menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi hmm, nggak cuma banyak di satu tempat. Jadi Gak. kalau misalnya kalah caleg, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya sayanya ya. Ya nggak apa-apa. Saya sedih aja kalau sampai kalah itu artinya PSI-nya kan nggak lolos. Asik. Iya kan? Bisa aja bang abang yang lolos, yang lainnya lolos bang. Kayaknya enggak. <laughs> <laughs> nah, saya kan udah lihat Oh, lihat angkanya Kayaknya sih kalau dikatakan peluang saya besar atau enggak lumayan lumayan ya okay. uh, dan masih lebih besar dari banyak teman-teman lainnya. Oke. Okay. Nah, jadi saya berpikir kan harus kejar empat persen itu yeah. ya. Nah kalau bisa empat persen saya juga lolos. Ya alhamdulillah oh, jadi rame-rame iya. kan. Tapi kalau saya samping lolos juga kembali saya... tapping di cokro yang di awal tadi kita obrolin mak. tapping di cokro bikin ah. gerakan kan saya punya pergerakan Indonesia untuk semua terus, iya, iya, iya. ya yang juga memproduksi video-video memperjuangkan kaum minoritas, memperjuangkan macam-macam lah, ya ngajar lagi, ngajar lagi, ya tentu mungkin kalau kowi udah susah ya, yeah. mungkin saya jadi pengajar tamu, tapi di perguruan-perguruan tinggi swasta kenapa enggak kan? Yeah. nyalek lagi nggak depan? mungkin. Oh. Ye. Saya sih ingin agar mudah-mudahan kalaupun PSI seminggu lolos, ya hmm. PSI jangan putus asa dan kemudian memutuskan ya udah kita udah dua kali maju nggak jadi. Hmm. Kita selesaikan, kita hentikan perjuangan kita. Hmm. Menurut saya, PSI sudah menjadi, sudah menancapkan, memberikan uh, apa uh, benchmark gitu ya hmm. tentang sebuah partai politik yang baik hmm. ya. Saya, saya punya gambaran itu bang, maaf. PSI itu sebenarnya masyarakat Indonesia itu udah banyak yang tahu sebenarnya ya. PSI. Cuman belum ke situ arahnya gitu ya. Barangkali karena uh, ini jujurnya iya. kan kalau kita lihat-lihat selama lima tahun terakhir ya. Hmm. PSI itu seperti munculnya hanya di Jakarta, ya. Kemudian ada juga gerakan motor, ya. Giring yang misalnya melawan Formula E dan macam-macam. Tapi PSI sebagai sebuah partai politik yang saya bayangkan adalah sebuah gerakan, ya. Itu tidak dijalankan secara terlalu serius, gitu. Jadi dia advokasi maksudnya? ya. Terutama advokasi. Harusnya PSI bisa melakukan. Advokasi seperti LSM LSM yang lain secara masif, secara masif kan kalau LSM kan hmm. paling cuma ada di satu kota kan. Teruslah keren lah ICW tapi ICW itu ada di Jakarta saja. Hmm. Sekarang kalau PSI menjadi semacam ICW tapi ada di seluruh provinsi gitu. Seluruh provinsi ya ada yang kecil ada yang lebih besar itu kan pasti uh, efeknya terhadap bangsa ini akan terasa. Hmm. Memang ada persoalan dengan pembiayaan tapi kita berharap kalau saya sih berharap ya orang kan udah lihat kerja PSI hmm. kalau cuma apa sih namanya hmm, crowdfunding kan yeah. orang ya? pembiayaan kayak... rame-rame <kuh> bisa dicari ya ya dan enggak dan orang yang berada di dalam PSI jangan jangan menuntut gaji terlalu besar ya biasa-biasa aja hey, <ganya> gaji apa bang kayak gaji saya itu. berarti bang kalau nggak masuk pemilu maksudnya nggak menang gitu ya hmm. ya kayak biasalah pada umumnya kayak ada Armando pada umumnya ya membuat kontroversi lagi nggak karena bang, ada yang pada umumnya yang kita kenal di Indonesia ini bang ada aja bang. Ya kan gini, saya sebetulnya agak keberatan kalau dianggap sayanya yang menciptakan hal-hal ah, ya, ya. kontroversial. Tapi kan masalahnya adalah di Indonesia orang cenderung untuk diam ketika ada sesuatu yang dianggap nggak benar. Gak ya, berani gitu. sih lebih tepatnya. Gak berani, ya udahlah nggak usah diomongin gitu. Saya tuh nggak bisa untuk itu, ya. Hmm. Saya harus menyatakan bahwa itu nggak benar, harusnya nggak begitu, gitu kan? Nah, ketika saya ngomong itu nggak benar harusnya nggak gitu, ada banyak orang yang tersinggung. Iya bang. Jadi sebenarnya ramenya karena ada orang yang marah, terus nyebarin, <laughs> terus nuntut saya, misalnya ma majuin saya ke polisi, bla bla bla. Di kemudian menjadi masalah. Saya sendiri pada dasarnya orang yang sangat cinta damai, Asik. sangat. Saya berharap kita bisa diskusi. Makanya saya ingin sekali manfaatkan. Uh, medsos ini hmm. apa uh, namanya uh, media online hmm. uh, karena saya merasa saya bisa ngomong lebih la panjang berkomentar terkait apapun gitu apapun ya. yang kebenaran saya kan bukan milik mayoritas bang ya betul Kebe hmm. saya berharap kebenaran menemukan jalan tapi ya saya nggak tahu lo sadar atau nggak tapi hmm. aku ini pada dasarnya orang yang saya merasa diri saya itu religius ya hmm. saya merasa saya kenal saya kenal pak bang religius ya ya Religius itu bukan hanya dalam arti bahwa saya sholat lima waktu misalnya hmm. Tapi juga saya merasa bahwa Tuhan tuh selalu ada Mengawasi kita, ngejagain kita ya uh, Dan kalau saya melakukan kesalahan Ya Tuhan langsung tahu bahwa saya Oh kayak misalnya tadi tuh Bisa nggak saya masuk ke DPR terus Ada orang nyogok saya untuk tolong dong supaya pasal ini masuk, itu gitu ada, ya. Masuk ke dalam undang-undang hmm. Saya akan tahu gitu Dan saya akan bilang kalau ga gagasan ini bagus ya ajukan aja ke saya dan saya perjuangkan nanti. Kalau nggak bagus ya mohon maaf gitu ya. Mohon maaf. Tapi saya udah digaji, saya udah dibayar. Lu nggak usah ngasih duit lagi ke gue gitu kan? Hmm. Nah, nah, nah itu maksudku. Jadi ya. saya pada dasarnya ingin agar Abang cinta damai sebenarnya. Betul. Cuman karena Abang berani dalam menyampaikan dalam tanda kutip kebenaran yang Abang yakini gitu Betul. ya. Betul. Itu membuat kadang ada orang yang merasa A, B, C sehingga Betul. itu yang menjadi Betul. dalam tanda kutip kontroversi yang Abang bilang tadi ya. Saya bayangin dilaporkan ke polisi itu mungkin lebih... Udah berapa kali bang? 15 sampai 20 kali lah Abang track record muri gak? Belum ya? Karena <laughs> <laughs> saya gak laporin <laughs> Nah saya saya rasa mungkin ada orang yang lebih banyak ya Yang dilaporin? Ya? Yang dilaporkan ya eh, Mungkin mungkin, tapi kayaknya bang ada paling banyak deh di Indonesia ini ya, Salah seorang yang paling banyak lah eh, eh. Dan itu yang menyebabkan angka uh, suara saya di pemilu kali ini lumayan Lumayan tinggi, berbanding lurus sama laporan polisi bang <laughs> <laughs> Cuman berarti saya berani kutip adalah Bang Ade walaupun kalah pemilu maupun menang pemilu Bang Ade akan tetap berani Berani Menyampaikan kebenaran abang Harus wajib. Walaupun itu berbeda dengan teman-teman sekitaran abang Siap Kenapa bisa begitu bang? Ya karena saya percaya dari Tuhan Asik. Kan pada akhirnya saya, Usia saya tuh udah di atas 60 Bel Ya Kira-kira nah. berapa lama lagi sih saya akan masih hidup? Mungkin 10. Ada yang tahu bang? Yang Kita nggak pernah tahu kan? Ya, ya. Nah, saya ingin manfaatin sisa hidup saya ini betul-betul untuk ya amar ma'ruf nahi mungkar lah Aha. membawa kebaikan buat masyarakat kelihatan bang mantan PKI ya tiba-tiba coba ya, maaf ya PKS dibocorkan Aha. bahwa kita pernah okay. berteman dulu jadi sebenarnya ini nggak panjang-panjang bang udah nggak lama-lama memang ya singkat aja ingin tahu cerita mana sikap lama ini udah lama banget udah lama ya teman-teman <laughs> Enggak -teman? kerasa ya <laughs> cuman sebelumnya saya pengen ucapin makasih banyak bang di podcast geo live ya. mudah-mudahan setelah ini nggak kerasa gimana gimana karena hmm. obrolannya asik aja berarti kalau gue kutip lagi nih bang lu akan tetap berani menyampaikan kebenaran amin baik itu menang di dpr atau kalah di dpr insyaallah walaupun mayoritas bilang lu salah lu akan sampaikan kebenaran yang lu yakini iyalah Kayak kasus-kasus gitu. yang sebelumnya betul gua pegang omongan lu bang ya oke okay. terima kasih gua pegang omongan lu bang ya tetap berani bang ya amin jangan selain ini lesuang aman oke okay, aman, aman terima kasih <laughs> okay. bang Adi Armando terima kasih pak yeah. ya terima kasih banyak teman-teman pemirsa Agio Live.